Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channelnya miniatur kereta api Indonesia. Kali ini saya mau launching produk lama yang sudah diribuil menjadi produk baru. Baiklah, ini adalah sinyal mekanik. Saya udah lama bikin sinyal mekanik. Nah, penambahan detailnya itu ada pada lengan pemindahnya. Untuk detailnya, detail baut seperti biasa, ada detail bautnya. Ini lengannya masih bergerak. Jadi bukan hanya lengan atasnya aja, tapi lengan rantainya juga yang bawa bergerak. Ini digerakkan dengan servo 35 gram. Oke. Ini controller yang saya buat kemarin, itu controller yang menyerupai tuas aslinya. Jadi nanti yang beli satu itu dapatnya controller ini sama adaptor kecil 0,5 ampere. Tapi untuk yang beli 2, 3, 4, nanti adaptornya disesuaikan. Yang jelas adaptor itu free sifatnya. Dan ini untuk detail pergerakannya, handle. Oke, kita akan coba colokin. Nah, di sini udah ada indikator biru. Dan kita masukkan kabel kontaktor ininya untuk servonya. Kita mulai gerakan dari bawah ke atas. Nah, karena ini bentuknya tuas, Anda bisa mensimulasikan itu kayak PPKA lagi ngangkat sinyal. Angkat 1/4 atau setengah, lalu diangkat lagi ke atas. Nah, atau bisa pelan-pelan. Nah, ini gerakannya smooth, sudah ada giginya di dalam. Tuh. Ada klek-kleknya ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan desain pada sinyal keluarnya. Ini lengan seperti biasa. Pergerakannya bisa kita lihat. Nah, sekarang kita perhatikan detail untuk penggerak rantainya. Nah, ini. Nah, terlihat pergerakannya. Dan inilah pergerakan sebenarnya. Pergerakan yang sesungguhnya itu di sini ada yang berputar, tapi untuk di skala HO sampai saat ini saya belum menemukan caranya. Tapi lengannya sudah bergerak, jadi bukan bergerak semuanya. Oke, saya rasa percobaannya cukup. Sekarang kita info harga. Ini nantinya akan dijual satu lengan sinyal mekanik beserta servo. Itu saya bandrol harganya di angka 200. Dan kontrolernya saya bandrol di harga 150. Jadi satu set ini 350. Nah, saya akan buka promo mulai dari tanggal, saya akan promo dari tanggal 28 September sampai 5 September. Untuk satu set ini mendapatkan harga cukup 200.000 saja. 200.000 itu udah dapat sinyal mekanik, servo, dan penggerak tuas mekaniknya. Hanya 200.000, tapi tidak bisa membeli offline. Ini harus dibeli lewat aplikasi Tokopedia dan Bukalapak. Untuk promo minggu hari ini sampai tanggal 5 Oktober. Dari 28 September sampai 5 Oktober itu promonya di Tokopedia sama di Bukalapak dengan harga 200.000 per satu unit. Dan untuk di minggu, satu minggu kedepannya baru saya buka promo di Shopee. Oke,
Oke, saya ulangi lagi. Dibuka promo cukup dengan harga 200.000 saja mulai dari tanggal 28 September sampai 5 Oktober di Tokopedia dan Bukalapak. Untuk di minggu berikutnya, satu minggu juga di Shopee. Jadi, link deskripsi saya sertakan untuk link produk di Tokopedia. Jadi, pembelian miniatur dari Mang Irin hanya bisa dibeli via aplikasi. Yang belum install, silakan install ya. Kenapa saya pilih lewat aplikasi? Yang pertama itu amanah, karena kita punya orang ketiga untuk menahan atau jadi pengaman uang dulu ya. Jadi sebelum uang masuk ke saya itu, uangnya di aplikasi dulu. Yang kedua, ada deadline yang jelas, PO inden jelas ya di sana ya. Jadi barang itu baru bisa sampai, baru bisa klik terima, baru saya terima uangnya. Oke, sekian, terima kasih info dari Mang Irin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share apabila info ini bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.